Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita sekarang berada di sebuah stasiun kecil di antara pegunungan. Tepatnya kita sekarang berada di stasiun Cirahayu, sebuah stasiun di antara stasiun Ciawi dengan stasiun Cipendei. Udara di stasiun Cirahayu tergolong sejuk karena berada di ketinggian 614 meter di atas permukaan laut. Lokasi stasiun ya agak jauh dari pemukiman warga, namun demikian di stasiun kecil ini akan berlangsung persilangan kereta api antara kereta api Batu Raden Express dengan kereta api Serayu. PPKA sudah bersiap menyambut kedatangan kereta api Batu Raden Express dari arah barat, dari arah stasiun Cipendei. Sudah terlihat lokomotif CC203 yang membawa kereta api Batu Raden Express. Kereta api Batu Raden Express masuk jalur 1 dan akan berhenti luar biasa menunggu kereta api Serayu yang datang dari arah timur, dari arah stasiun Ciawi. Lokomotif CC203-9504 nampaknya baru saja dicat ulang karena terlihat masih kinclong ya, masih terlihat cerah catnya. Kereta api Batu Raden Express berhenti sempurna di jalur 1. Sahabat, sesaat lagi kereta api Serayu akan segera tiba. Nah, itu dia kereta api Serayu berjalan perlahan karena memang jalurnya menanjak dan masuk ke jalur 2. Dia akan melintas langsung di jalur 2 stasiun Serayu. Kereta api Serayu ini tadi bersilang dengan kereta api Argo Wilis di stasiun Indihiyang. Sinyal keluar sudah terangkat. Semboyan 41 kemudian semboyan 35 yang panjang menandai diberangkatkannya kembali kereta api Batu Raden Express. Dan baru saja masinis menyapa saya dengan menyalakan lampu dim. Terima kasih Pak Masinis atas sapaannya. Semoga selamat sampai tujuan. Saya kira Pak Masinis tidak memperhatikan saya dari tadi karena terlihat jendelanya tertutup terus. Pak Masinis baru saja menyapa saya lagi dengan melambaikan tangan dan semboyan 35. Terima kasih Pak Masinis.
Selamat jalan Pak Masinis, Pak Asisten Masinis, beserta seluruh penumpang. Semoga selamat sampai tujuan. Kereta api Batu Raden Express terbagi atas kereta bisnis 5 kereta, kemudian satu kereta pembangkit sekaligus kereta makan, dan yang paling belakang 2 kereta eksekutif. Kereta api Batu Raden Express ini akan kembali bersilang dengan kereta api Lodaya di stasiun Bojong. Sahabat, demikian video saya mengenai persilangan kereta api Batu Raden Express dengan kereta api Serayu di stasiun Cirahayu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.